Kembali di Warna-Warni, kisah pilu datang dari Sumatera Utara. Seorang ibu di Medan wafat setelah melahirkan 3 bayi kembarnya. Nah, peristiwa ini viral di media sosial. Sementara 3 bayi kembar almarhumah dalam kondisi sehat dan kini dirawat oleh para tetangga. Adalah dibilang dia juga, kalau seandainya nanti saya nggak ada lagi, meninggal, jangan-jangan anakku. Pedih nan pilu, Sakila, Sakira, dan Sakina, 3 bayi kembar ini tak lagi miliki ibunda yang sejatinya membesarkan mereka. Ya, karena ibunda mereka Ramadina Nasution wafat seminggu setelah melahirkan Sakila, Sakira, dan Sakina ke dunia. Meninggalnya Ramadina sempat viral di media sosial. Video amatir saat jasad disemayamkan dan disandingkan dengan ketiga bayi kembarnya beredar luas di jagat maya. Selain video, untaian doa dalam keterangan akun Instagram @memoyfrianto tak kalah menyayat hati. Penyebab gimana ya, Bang? Penyebab itu pertama itu karena dia kekurangan darah. Setelah habis pasca melahirkan. Otomatis pasti jantung itu membesar, kata dokter jantungnya membesar karena dia harus hidup 3 jantung lagi untuk anaknya. Kalau kira itu nggak tahu sih, Bang. Soalnya kan posisinya lagi duka juga, mungkin sebagian orang itu datang untuk ngabadiin. Kan yang datang keluarga-keluarga semua. Mungkin harus ngabadiin untuk pribadi-pribadi masing-masing. Cuma karena memang dia terlalu sedih mungkin di upload ke sosmed, jadi banyak yang prihatin. Orang tua almarhumah Nazariah ingat betul. Sebelum meninggal, almarhumah putrinya berpesan untuk menjaga 3 bayi kembarnya. Itu sebabnya kini Sakila, Sakira, dan Sakina dirawat oleh para tetangga yang masih memiliki ikatan keluarga di Jalan Johor, Kecamatan Deli Tua. Adalah dibilang dia juga, kalau seandainya nanti saya nggak ada lagi, meninggal, tengok-tengokan anakku, nggak dipesan dia. Jadi apa tekad kita untuk merawat? Ya tekad kita ya untuk supaya dia sehat lah. Sehat, untuk mendidik dia kan kayak mana supaya nanti besar bagus, ada pendidikan dia kan kayak gitu kan. Sejauh ini Bu, kalau untuk kesehatannya gimana, Bu? Kesehatannya bagus kok, stabil. Stabil ya, Alhamdulillah ya. Walaupun dia istilahnya pertama kali dia tuh berat badannya kurang, tapi sekarang udah bertambah. Udah naik dia, timbangannya pun udah naik, udah agak normal dah. Ya, kembar dengan janin lebih dari 2 bisa terjadi secara alami karena faktor keturunan, program khusus yang sengaja direncanakan, atau melalui program bayi tabung. Namun kembar dengan jumlah janin lebih dari 2 merupakan kehamilan yang dinilai berisiko terhadap kesehatan sang ibu. Ini dalam posisi katakanlah resiko ya, jadi resiko tinggi kan. Akhirnya juga ada bahayanya untuk ibu hamil. Yang udah pasti ada beban tubuh yang meningkat. Volume cairannya, pembuluh darahnya, hormonnya semua meningkat gitu. Belum lagi beban dari hamilnya sendiri gitu. Di Indonesia, kasus angka kelahiran lebih dari 2 janin masih jarang terjadi. Perbandingannya hanya 1 dalam 10.000 kasus. Diagnosa sedini mungkin adalah hal terbaik untuk menghadapi kelahiran bayi kembar. Karena persiapan adalah kunci utama agar ibu dan bayi sehat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.